ما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. شكا أنا إذا قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bahasan yang harus pada haknya Allah Ta'ala. Muka surat 30. Tajuk itu maksud bahasan, tajuk dia tajuk nak bicara perkara ataupun sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib di atas kita i'tikad, kita percaya, kita pegai kemah tu i'tikad. Kita kena terima di dalam hati. Kamu dia sipu kejap, tak berubah dah. Percaya ke apa i'tikad kata harus jua Tuhan membuatkan apa-apa mungkin atau tinggalnya tinggal membuat. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah tak buat anak orang mandu, Allah tak buat gajah daripada emas perak, Allah tak buat manusia yang berkaki 10. Katalah dia buat satu perkara, tinggal satu perkara, itu adalah harus nama dia. Perkara satu daripada afrad benda jaiz nisbah dengan Allah, itu harus. Maka bukanlah wajib pada akal dan wajib pada syarak dan bukan mustahil. Itu satu daripada kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu daripada kaedah mengenal Allah. Kata nak kena Allah, kena pesan mana, baik mana satu daripadanya kena, kata kena sifat atau perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang harus bagi Allah dengan dia panggil kata pandok, kata ringkas masuk banyak, iaitu buat dan tinggal perkara mungkin. Lepas tu nak, kalau nak bila banyak, buat langit, tak buat langit, buat matahari, tak buat matahari, buat anak orang mandu, tak buat anak orang mandu, menurunkan hujan, memberi kemarah, bui sakit, bui sembuh, ke semua tu perkara yang harus bagi Allah. Semua tu masuk di dalam kata buat tinggal, buat tinggal, buat tinggal. Cuma penting kena ingat, bukan harus dengan makna diberi pilih kepada Allah, Allah nak buat apa boleh, Allah tak sibuk buat pun tak apa. Kalau Allah buat boleh pahala, kalau Allah tak buat tak boleh pahala. Tak buat boleh pahala, buat pun tak boleh pahala. Bukan begitu. Itu harus nama pada syarak. Itu harus syarak. Kalau mubah itu nisbah dengan kita. Hak kita nak bicaranya, benda ni kalau mesti berlaku ke tak mesti berlaku. Allah buat langit bumi ni kalau wajib berlaku ke tak wajib berlaku. Anak orang mana tu mustahil Allah mengadakah, ataupun harus saja boleh Allah nak mengada. Kalau orang tak faham, tak kenal Allah, oh Allah tak boleh nak mengada dia, mustahil lah, tu salah, tak kenal Tuhan. Langit bumi ni wajib Allah buat, tentu Allah kena buat, tak boleh jadi Allah tak buat, itu orang tak kenal Allah. Anak orang mandu Allah nak buat boleh, perkara yang harus. Allah nak tinggal buat pun boleh, dia pilih kok dia tak buat. Langit bumi dia pilih kok buat.
Percaman kata harus itu kita fikir. Kalau wajib pada akal, maka tentu qadim. Ha, benda wajib pada akal, tentu dia tentu berlaku. Bila nisbah pada Allah, wajib sedia kala. Bila wajib sedia kala, alam ini qadim. Ha. Kerana yang wajib pada akal, yang bersakut paut dengan dia, dengan Allah Ta'ala, itu qadim berlaku. Itu keadaan. Tiap-tiap sifat yang wajib berhubung kait dengan Allah. Bila kata wajib, wajib zati. Yang tak sakit wajib aridhi. Wajib zati, hubung kait dengan Allah, qadim ke semua. Wujud Allah qadim. Qudrat Allah qadim. Iradah Allah qadim. Ilmu Allah qadim. Semua qadim. Sebab perkara tentu berlaku. Itu makna perkara wajib. Bila berlaku nisbah, tentu berlaku nisbah dengan Allah. Allah ada sedia kala. Perkara tentu berlaku di Allah, tentu kena sedia kala. Bila kata mengada ni wajib, makna Allah mengada sedia kala. Bila Allah mengada sedia kala, tentu alam ini qadim. Alam qadim adalah satu akidah yang sesat dan akidah yang mukaffirah. Akidah yang mengkufurkan. Itu akidah ahli sains. Akidah nak witiasat. Orang witiasat dia kata ada dua kumpulan. Satu kumpulan alam ini qadim bin nauk, qadim bil jinsi. Jenis dia, nauk dia qadim. Yakni alam ini qadim, sedia. Tak ada hak baru. Satu kumpulannya dia panggil hadisul afrad. Dia kata alam ini baru satu-satu dia. Tapi qadim, qadimun nau, qadim bagai dia. Tidak ada satu alam yang baru, melainkan ada alam sebelumnya. Alam sebelumnya ada alam yang sebelumnya. Betul ya, panggil qadimun nau. Itu akidah yang salah. Maka membawa kepada qadim mungkin, maka bohong. Serta pula tak dinamakan mengada masalah. Kalau kata alam qadim, dia tak panggil mengada. Itu dalil akli nama dia. Kalau ni wajib pakar. Walau Al-Quran tak berkecik betul ni. Quran dia kata, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katalah engkau wahai Rasulullah, Allah mengada, Allah cipta semua perkara. Al-Quran dia kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan barang antara kedua. Dia kata dia buat. Bila dia buat dengan otomatik tu dalil akli, kata alam ini baru, bukan qadim tentu. Sebab apa? Kalau dia qadim tentu tidak dijadikan, tidak dipanggil makhluk. Tak panggil mungkin. Sebab dia sedia kala ni tak hubung kait dengan ta'aluk kudrat. Tak hubung kait dengan taksir memberi bekah. Muka dia ada sedia kala. Tak dikatakan dia makhluk. Tentu dia tak dinamakan, serta pula tak dinamakan mengada. Tak panggil Allah mengada dia kerana dia sudah ada. Kalau panggil juga, panggil saja hakikat bukan mengada. Dan jika wajib syarak, maka tentu Tuhan kita di bawah undang-undang, di bawah undang-undang orang lain. Wajib Tuhan buat. Kalau dia tak buat, berdosa. Jadi Allah duk buah mengetah orang lain. Maka bohong. Cerak dah. Kalau Allah buat boleh pahala, Allah tak buat berdosa. Makna Allah duk di bawah pemerintah orang lain. Makna dia bukan Tuhan. Dan jikalau itu dia bahagian tiga. Boleh silap tu. Dan jikalau mustahil, maka tentu tidak ada mungkin. Kalau Allah mengadakan alam ini,
dengan secara mustahil. Tentu alam tak ada, kerana mustahil perkara tak terima berlaku. Mengada Allah akan alam ini perkara tak terima berlaku. Maka bohong. Cirak tak. Ha, maka kejaplah kata harus jua yang demikian itu. Ha, wallahu a'lam. Akidah ni adakah dibincang pada masa sahabat dan juga teruh lagi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memanglah kadar ilmu kita yang sikit, kita tak jumpa, tak tahulah kata mereka itu bicara ke tak bicara begini. Az-zahir, tengok dengan zahir dia tak bicaralah lagu ni. Ini apa panggil akidah yang dibincang tambah oleh ahli sunnah wal jamaah. Dimasuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa boleh kata masuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sedangkan tak ada pada masa Rasulullah, tak ada masa sahabat? Kerana akidah yang begini dibincang mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, iaitu kembali kepada dalil-dalil yang bahasa akidah. Dalil akidah iaitu dalil Al-Quran yang bahasa qat'i, dalil hadis yang bahasa qat'i, dalil akli qat'i. Maka orang ahli sunnah wal jamaah kaedah dia akidah bina, akidah dia bina di atas dalil qat'i. Tiap-tiap hak sabit dengan dalil qat'i, itulah usul akidah bagi ahli sunnah wal jamaah. Maka akidah harus ni menunjuk oleh dalil Al-Quran. Dia bicara bila tajuk ni? Bicara ketika muncul, ketika timbul perbincangan, perbahasa daripada firqah yang sesat, seperti firqah Mu'tazilah. Dia bicara tajuk tata Allah mengada, Allah membuat solah dan aslah. Allah buat perkara baik, Allah buat perkara yang lebih baik. Perkara jahat, adakah Allah buat atau tak buat? Dia kata perkara kejahatan, Allah tidak mengada, Allah tak buat. Perkara baik, wajib Allah buat. Kat situ kita ahli sunnah, kita lagu mana pendirian kita tata tetap buat perkara baik dengan perkara jahat. Dengan kaedah kita adalah kaedah Nabi dan kaedah sahabat. Kalau kata wajib, itu tak betul dengan kaedah Nabi, tak betul dengan kaedah sahabat, tak betul. Hak betul dengan kaedah Nabi iaitu seperti yang kita bincangkan, iaitu harus sahaja. Itu jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak pasti akidah ahli sunnah wal jamaah ni tajuk dia khusus dibicar oleh Nabi, dibicar oleh sahabat. Tak mesti. Kalau hari ini mari akidah yang palsu yang tetap canggah dengan Al-Quran, kita mesti kena bicar, kena tolak hak dia, kena menetapkan hak kita. Lagu mana dalil pada Al-Quran, dalil pada hadis, dalil daripada ijma' dan dalil akli. Bahasan yang bersakut paut dengan rusul. Habis hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara fardu ain, dengan cara basic, dengan cara asas tapak. Habis kat situ. Ni hubung kait dengan rasul pula. Kita kena kenal rasul. Ada wajib syarak hubung kait dengan dalil Quran teka di atas kita, kita kena tahu hak hubung kait dengan rasul. Orang tak tahu hak ni, orang tu nama tak kenal rasul. Berdosa dia, kadang membawa kepada kufur dia. Kali dia tak tahu perkara ni, tak percaya perkara ni. Tu kata hubung kait dengan rasul. Yang wajib kita tahu dan i'tikadkan dia. Apa dia bahasannya? Situ tajuk tu. Ini baru masuk kepada berkecek di dalam tajuk ni. Dan orang panggil istiqnaf.
dan kesemua yang jadi rasul itu bersifat mereka itu dengan sidik. Itu kita kena percaya. Orang hak jadi rasul kesemua benar. Yakni benar. Ia tak bohong. Ingat sidik sifat bagi perkataan, sifat bagi kalam. Perkataan yang benar, kalam yang benar, ataupun sifat bagi seorang mutakallim. Seorang itu kata sadiq, seorang yang benar bercakap. Siddiq, yang sangat benar bercakap. Adapun al-haqqu, al-haqqu terjemah Melayu benar juga. Benar-benar. Benar betul. Tapi al-haqqu ni dengan mana perkara yang betul, perkara yang lawan dia al-batil, perkara palsu. Perkara hak diri sungguh. Dia panggil hak perakut sungguh. Itu perkara benar. Seperti kita kata ada Allah, itu hak, benar hak. Benar-benar, benar betul dengan wakil, betul dengan perkara sungguh. Ada pun Tuhan lain daripada Allah, takung kata Tuhan, matahari Tuhan, itu batil, benda palsu. Hakku lawa dia batil. Adapun sidik, benar ni lawa dia kazib. Bahasa Melayu kata dusta, bohong. Benar lawa bohong, benar lawa palsu. Dia dua. Bohong itu sifat bagi perkataan, sifat bagi seorang yang bercakap. Bila dia bercakap tak betul dengan diri perkara, nama dia bohong. Kalau betul dengan diri perkara, itu nama benar. Sebab tu ulama buat tarikh sidik, iaitu mutabaqatul kalam lil waqi'. Sifat bagi kalam mutabaqah, betetel sama, tak menyalahi kalam lil waqi', akan perkara yang berlaku sungguh. Itu dia panggil di sana, kalau berkecek dengan ilmu, ada di sana nisbah kalamiyah, ada di sana nisbah waqi'iyah dia panggil. Adalah bab kecek bab ilmu. Tapi kecek kalau begitu dengan kita orang kampung ni, tak apa aku tak faham nisbah kalamiyah, nisbah waqi'iyah. Aduan kita bangsa. Dia ada, dia kata kereta terbalik. Ya hubung cakap apa dia, dia bangsa terbalik kepada kereta. Itu dia panggil nisbah kalamiah. Nama dia. Lepas tu hak sungguh. Kereta hak sungguh dengan terbalik hak sungguh tu, hubung dua tu dia panggil nisbah waqi'iyah. Nisbah hak realiti, nisbah hak perakut sungguh. Hubungi hak perakut sungguh. Betetel ke tak? Dua-dua nisbah tu sama ke tak? Hak ni gerekel dah, kereta terbalik cakap apa gerekel dah. Hak wakil ni gerekel ke tak? Kereta dengan terbalik gerekel ke tak? Gerekel sungguh. Dua gerekel ni sama. Sama je panggil betul. Kalau hak kecek, kereta terbalik. Kita tengok hak sungguh tak ada gerekel dah, kereta tak terbalik. Itu bohong. Nama dia nisbah kalamiah, tak sama dengan nisbah waqi'iyah. Bob jadi ilmu payah. Baik-baik payah jadi ilmu. Kalau kecek betul tak apa. Kecek dia tu kena. Benar-benar tak bohong. Ayat tu kecek bohong tu. Perhara tu tak apa lah. Tapi bila nak hurai bak tulis, tulis. Nak royak cara lidah payah. Apa arti benar? Benar-benar ke apa? Nak royak baik. Mana benar-benar? Tu baik kita orang kampung lagu tu. Sebab kita perhara. Cara nak buat ayat kalau orang suka tulis, jadi hak tu jadi kena periksa, hak tu jadi sekolah tu. Kena belajarlah hak tu. Itu makna benar je orang panggil mutabaqatul khabar, mutabaqatul kalam. Khabar kalam. Sebab apa? Benar sifat bagi kalam, sifat bagi khabar, cerita. Betul-betul cerita dia lil waqi', bagi perkara yang berlaku sungguh. Lawa sidik ialah kazib. Kazib iaitu
tak betetek khobar dia, tak betetek kalam dia dengan wakil. Itu nama dia bohong. Bahasa Melayu kata bohong. Kita bahasa tulis dia kata juga dusta. Rasul boleh jadi tak dia bohong? Orang jadi rasul boleh kecek benar supaya kita boleh jadi bohong, boleh jadi benar tak? Tak boleh. Siapa kata begitu, orang itu tak kenal rasul. Orang itu melekehkan rasul. Rusak akidah orang itu. Rasul wajib kita percaya. Semua rasul, bukan nabi kita saja. Kesemua rasul dia bersifat dengan sidik dan sengoti apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Sengoti ni asal kata sungguh. Sungguh hati. Sungguh hati kata sengoti. Munak sengoti ke tak ni? Nak sengoti ke tak? Nak sungguh dalam hati ke tak? Sungguh. Asal kelimahnya yang ni makna sungguh. Dia berkecek tu benda hak sungguh, bukan benda hak bohong. Maka wajiblah di atas kita i'tikad benar dan tidak bohong mereka itu segala rasul. Itu nama wajib akli. Adapun nisbah dengan kita, yakni itu nisbah dengan rasul. Tak terima pada akal rasul bersifat dengan dusta. Nisbah dengan kita, kita ni bersifat dengan sidik harus. Boleh kita berdusta, boleh berlaku di kita ni benar. Nisbah dengan hukum syarak, kita dengan rasul sama saja nisbah dengan kata wajib kita sidik. Haram di atas kita dusta, melainkan pada keadaan yang tertentu. Keadaan nak tolak kezaliman, keadaan di dalam peperangan untuk nak menewasi seteru, untuk nak benar seteru, hal tu lain lah. Keadaan biasa haram bohong, rasul pun haram bohong, hukum syarak sama. Wajib kita bercakap benar. Ini satu sifat yang kita kena pakai usaha, pakai tanah we tumbuh. Bukan kata usaha berkecek saja. Kena usaha tanah bubuh baja, we tumbuh, we buah pohon sidik di dalam anak-anak kita. Di dalam masyarakat bertani kita, di dalam sangkum Melayu bertani kita, daripada bertani jala, menara, segoro, setu, wit-wit tumbuh pohon sifat sidik. Sehingga tak dikatakan orang bertani malaikat orang yang benar. Orang bertani tak bohong weh. Kita ni nak klik sungguh. Ini maknanya kita kembali sebenar kepada agama. Itu mana salah satu pada iman yang sebenar. Kita bukan kata kita nak pakai label, kita nak pakai jihad iman, kita nak pakai jihad Islam. Dengan bawa begini, aku Islam pakai jihad Islam begini dah, jadi Islam dah. Kita nak pakai jihad Islam, bagi kita tu jadi Islam sungguh. Islam sungguh. Habis sutai tubuh kita Islam. Mata kita Islam, telinga kita Islam, lidah kita Islam, tangan kita Islam. Kita klik kepada Islam yang sebenar, makna kita jadi orang Islam yang sebenar. Di antara Islam yang sebenar, orang Islam dia bersifat dengan sidik, dengan benar, tak bohong di dalam cakapan dia. Kelas tinggi. Orang sidik tahu kata tinggi tak tinggi, dia boleh Allah himpunkan orang benar ni bersama dengan kelas orang jadi rasul, jadi anbiya. Dia status dia
darajat dia, kelas dia duduk kelas mereka itu. Walaupun dia bukan anbiya, tapi dia duduk kelas anbiya. Ha, dia sekali dengan orang itu. Itu makna tinggi kelas benarnya. Ha, sebab tu amba buat soalan dia hari ni. Ha, buat soalan, kata kita ke semua ni, adakah kita nak duduk lagu ni seteruh sampai ke mati? Nak Islam kita, nak Islam lagu ni terus sampai ke mati kita? Cuba jawab soalan ni boleh. Ha? Kita nak duduk back ni terus ke Islam kita? Nak back buat gopo-gopo sekali, satu ketika ikhlas, satu ketika nak tunjuk-tunjuk. Ha? Kena back ni. Ha, satu ketika berasa baik, satu ketika berdeki ke orang, satu ketika boleh bohong, satu ketika nak benar weh hari ni. Kau nak duduk back ni terus kita. Satu ketika somong takabur, satu ketika tawaduk rendah. Ha. Satu ketika amanah, satu ketika kelipar dia wagi berat dah 2 juta. Ha. Nak duduk lagu ni terus ke anak kita? Kita nak pakai label Islam, nak pakai nama Islam, nama iman. Boleh tak kita nak nama iman, kita nak duduk lagu ni? Tak boleh. Memang tak boleh. Kita kena buat diri kita habis, we jadi Islam cukup sungguh. Sama tara kita nak mati, we boleh 1 minit kita bawa iman, bawa Islam yang sempurna. Tak apa dah. Itu mati di atas husnul khatimah namanya. Kita boleh buat habis dah. Tak ada riya, tak ada nya apa takabur, tak ada nya tomak, tak ada nya apa dia panggil anak ke dunia, dengki, dendam, habis kita buat. Ada di dalam diri kita nya gapo ikhlas, ada di dalam diri kita tawaduk, ada di dalam diri kita sifat kasih saya kepada saudara setinggi-tinggi kasih saya, sehingga kita cinta nak boleh kepada dia apa hak kita nak. Kita benci tipu ke atas saudara kita, apa yang kita benci tipu ke atas kita. Cukup pernah begitu 2 minit atau 1 minit mati begitu. Alhamdulillah mati kita di atas husnul khatimah, husnul a'mal, elok amalah. Bahkan kita nak mati begini, cuba fikir, mati di atas amalah gapo kita, di atas apa kita mati? Kita duk tunggu gopo hari ni, pak kita duk tunggu gopo. Ha? Berat. Ambo bila fikir situ Allahu akbar, beratlah. Berat. Kita duk tunggu nak nanti gopo. Siapa nak potain kita, siapa nak kona kita? Siapa nak boleh blender, nak kisah kita we berubah kita? Siapa nak boleh blender kisah, nak we jadi molek kita? Tak ada jalan dah. Kena kita sendiri dah. Kalau kita nak duduk lagu ni, mati lagu ni. Pah reda tak kita, kita nak mati lagu ni. Nak jumpa dengan Allah, dengan kita bawa perangai kita begini. Ha? Kita kenal pula. Kau diri kita masing-masing. Kalau tak kenal diri, berat ke? Ha tu? Kena klik tak langit dahi lah. Ha? Nak duduk lagu ni tak leh. Tapi nak berubah bahasa saya weh aku, bahasa saya itu dia panggil halangan. Yang berat lagi yang mau fikir, yang berat nak jadi kita tu ada kesal. Bukan kita celah orang jahiliah, orang Arab payah terimanya dakwah Nabi, sepatutnya apa Nabi dakwah terima lalu benda jahatnya buat karuk orang jahiliah. Pak kalau kelik kita, takkah kita kerah perut juga supaya dengan orang jahiliah? Ada perasaan berjuruhnya dia apa boleh bakal kebiah. Ha. Bila dia pergi semayam, dia berasa dia lebih baik pada jahiliah. Padahal dia duduk dalam jahiliah juga. Duk. Supaya itulah perangai karut buat tak habis juga. Orang duduk royak, tok guru duduk ceramah mari berapa puluh tahun. Duduk supaya itulah, tak ada berubah-berubah. Ha. Berubah tak berubah juga. Ha, apa? Tak kira sama kerah ya dengan orang jahiliyah. Sama kerah ya kita. Mati di atas karuk gitu juga. Ha, itulah cuba pakat-pakat fikir tengoklah. Ha, cuba timbal diri sendiri lagu mana.
Ha, maksudnya kita dari hari ni itu munasabah kita pergi sikit ke jalan tepi. Ha, munasabah dengan kita berkecat dengan sifat sidik. Itu ya. Ha, Rasul wajib kita kenal dia. Dia itu wajib bersifat dengan sidik dengan mana tak terima pada akal. Tak boleh jadi dengan secara wakilnya, tak boleh jadi Rasul bersifat dengan dusta. Sebabnya dalil. Ha, dalilnya kalau mereka itu bohong, kalau Rasul bohong, maka pasal apakah, kerana apakah Tuhan memberikan mu'jizat-mu'jizat bagi mereka itu? Ha, sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Sebab apa Tuhan bantu dia, Tuhan sokong dia, Tuhan sign with dia. Bila dia bohong, Tuhan beri mukjizat sebagai Tuhan sign. Tuhan akui hak dia dakwa, hak dia kata. Dia kata, aku jadi rasul. Ha? Semaya wajib 5 waktu. Allah lah Tuhan. Saksinya, dalilnya, bertengok Allah beri pokok kayu bercakap dengan aku. Pokok kayu berjalan mari jumpa dengan aku. Dab bawa pasir berkecek dengan aku misalnya. Tiba dab kecek sungguh, pokok kayu berkecek sungguh. Sedangkan dia bohong. Boleh jadi kalau gitu. Tak kira Allah bohong juga. Bohong. Bantu orang bohong. Bohong sokong orang bohong. Bohong. Ha. Tak boleh jadi. Ha, itulah. Kalau begitu membawa kepada bohong Tuhan kata. Sebab kerana membenarkan yang membohong itu. Bohong kata. Maka bohong Tuhan kita itu mustahil. Itu mustahil sifat kekurangan Allah bohong. Allah sokong orang pelesu tu pun, itu pun mustahil nama dia. Ha, ha, tentu tidak sekali-kali. Kalau begitu tentulah Rasul itu benar dan sengoti dan tak bohong pada serba-serbi. Itulah yang ditutupnya. Ha, yang kita duk cari dengan ini dalil. Ia kait pada serba-serbi. Ha? Nak beri masuk luah Rasul bukan dia benar pada dakwa jadi Rasul saja dak. Serba serbi makna semua perkara. Kalau dia dia hak Rasul berkecek, satu dia dakwa jadi Rasul. Ha? Dan lagi hak dia menyampaikan hukum. Dia rakyat wajib semaya, wajib puasa. Dan hak dia bercakap tajuk biasa. Hak dia rakyat kata orang tu berdiri, orang tu mari, orang tu balik. Itu yang panggil hak dia cakap biasa. Semua Rasul hak bercakap biasa pun dia benar tak bohong. Hak dia menyampaikan hukum syarak pun tak bohong. Dia dakwa jadi Rasul pun tak bohong. Bahkan hak dia kelola pun tak bohong juga orang jadi Rasul. Dia tak ada kelola dengan bohong. Hak ni akah dengan kita terus lah. Hak ni orang panggil akah. Lipat 360 degree, 360 onsah lah dah. Kita kalau kita kelola bohong selalu dah. Sebab apa? Kita nak serenak, kita nak suka, kita serenak dengan bohong. Yang jadi senah kitanya nak tahu kata kelola bohong tak bohong, untuk nak serenak kita, senah kita kelolanya ataupun tempat asal dalil kita, iaitu wayang kulit. Goya kulit itulah dia panggil hak tepat kita nak suka. Bila nak suka kita dengar goya kulit. Pas goya kulit dia kelola tu. Kecek bohong 100%. Mula di bertabuh siapa sudah bohong siapa sud. Tak ada hak sungguh sahabat. Ha, tu serenak dengan goya kulit. Sebab apa? Dia bohong siapa sud. Tak ada. Ada tak goya kulit hak kecek hak sungguh? Tak ada. Ha, tu kita kaedah kita orang Melayu. Bila nak serenak kita serenak dengan bohong. Dia panggil tafarruj. Kita nak buka otak kita, nak biar otak kita boleh makan vitamin, kita makan vitamin dengan bohong. Ha, Nabi orang jadi rasul tak, dia tak ada vitamin dengan bohong, dia tak ada. Ha, sehingga kalau dia kelola benar juga, betul juga. Ha, itu makna pada serba serbi. Sebab tu sampai ke hari ni orang nak cari kelemahan Rasul tu, nak cari hak lemah dia bohong, cari tak jumpa. Di mana hak Rasul cakap bohong? Bahkan hak Rasul cakap tak betul dengan wakil pun.
dia bukan sengelai bohong, tapi tak serupa hak dia berkecek, tak kena dengan hak wakil. Tak ada juga, tak ada. Kita kadang-kadang kita berkecek bukan tak kena bohong, nak kecek hak sungguh, tapi hakikat pergi menyalahi banyak. Akhirnya apa? Aku tak tahu, kata dia bohong, aku ambil dia, dia orang berjuhar. Kita tak ada nak bohong tak. Bila pergi cek tengok, tak kena. Kita terima hak orang dah, atau dia pun terima hak orang dah. Jadi menyalahi dengan wakil, tak betul. Orang hak jadi rasul tak ada begitu. Hanya hak jadi buat berjadi kaedah ilmu sikitnya, iaitu Nabi Ibrahim saja. Rasul lain tak ada. Nabi Ibrahim ada, dia bercakap dengan Namrud, bentuk rupa bohong, nampak serupa dengan bohong. Dia bercakap dengan raja, rupa nampak rupa bohong. Itu saja. Itu sebagai nak jadi ilmu, ya. Nak jadi ilmu, tak bohong juga pada hakikat. Kalau boh kata bohong pun bohong yang harus, bukan bohong yang mustahil, bukan bohong yang haram. Ketika Namrud ke agak pergi kaki tangi, dia tanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapakah kata pecah dengan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Orang pakat kata Ibrahim belaka dah kata tokong tu. Ibrahim kata tokong yang disembah oleh Namrud dan kaum dia, tinggal seekor hak besar, tokong besar seekor, dia tinggal situ. Hak lain dia kata habis. Lagu mana tenaga kekuatan Nabi Ibrahim, wallahu alam, dia kata lagu mana, tokong bukan biasa weh. Bukan biasa. Kalau lah ni gak batu kerah, nyo sobat tu. Apa? Kena pakai meko kalau nak katak we pecah hacur sungguh. Tapi Ibrahimnya katak dengan gopo tak tahu. Boleh jadi dia katak dengan ayak. Kena cari ayak katak jugaklah nak hacur supaya Nabi kita tolak berala. Tolak berala keliling Kaabah tu. Bukan mudah-mudah 360 berala. Meko kena pakai pahari tahu nak pecah habis tu. Nabi kita tolak ja al-haq wa zahqal batilu innal batila kana zahuqa. Tung tengah tukar dia. Ja al-haq wa zahqal batilu innal batila kana zahuqa. Tung tolak. Pecah tung. Tu nak pecah benda-benda palsu. Walau bagaimanapun Allah cerita dengan cara betul di dalam Quran, Nabi Ibrahim pecah. Bila pecah buat dia anak-anak berkemah. Dia skor 99% dah. Cerak Nabi Ibrahim pun dulu pada tu dia berjanji dah, dia akan katak, dia akan peracuh. Bila pecah cerak dah. Kata orang ni balah dah, aku nak bedimu. Dia bedin siapa lagi? Itu waris-waris pun tahu semua dah, aku balah teruk, dia nak bedi aku lah ni. Bila mati pak kena bedi, waris tahu dah. Kita tak tahu siapa buku apa. Waris-waris orang tu, dia tahu dah dalam media, dia tahu dah. Tak ada dah orang lain. Pas bedih, pas siapa dia nak bedih? Dengan tak balas siapa kemuncak, ia tak bedih. Begitu juga ni hak Tuhan ni sebab tu lah. Siapa hendak marah pada Tuhan Nabi Namrud? Nabi Ibrahim. Bila kata, wala Nabi Ibrahim tak buat sendiri pun budak-budak dia. Jala dah, dia dah. Dialah tuanya. Cuma nak ambil sarap, apa bahasa sarap, sarapap ya panggil. Mengaku sungguh di lidah dia. Siapa buat Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan membuat akan dia, memecahkan dia ini oleh yang besar ini. Ni tokong hak besar ni buat. Dan Nabi Ibrahim dia kata tokong hak besar kata hak haluh. Sebab dia sudah kata, dia ambil tukur kapok yang kata tu dia sakut di telinga hak besar tu. Jadi munasabah kalau dengar buat khoya-khoya hak besar ni pergi tengok kapok duduk di dia, kapok dia pergi kapok ni dah buat katanya tukur tu dah buat katanya munasabah nampaknya. Tu tak ke rupa bohong, sedangkan dia sendiri yang kata pak kata tak ku kata
kecek lagu tu dia panggil bohong dah. Ha? Kecek lagu tu dia tak panggil bohong, lagu tu dia panggil. Sebab apa? Kecek tempat lagu ni dia panggil tempat nak berhujah, tempat nak tahakum, nak bersenar, nak tunjuk kebenaran. Kata, ha? Hak tokong, hak besar ni ada rai ke tak? Dia ada ilmu, ada kudrat ke tak nak kata hak halu-halu? Munduk kata dia Tuhan. Ha? Mu mengaku kata dia Tuhan ni boleh ke? Pakali dia jawab kata, "Oh nak kata kok mano, muka dia tak leh bergerak. Apa munduk semua apa dia?" Ha, tu hak tempat Nabi Ibrahim naknya. Ha, bukan kecek bohong lagu tu. Tapi kalau kira dengan kaedah, tak betul tu. Ha, terkira situ, kira orang bodoh, kira baik bodoh-bodoh orang panggil. Nak berjadi ilmu sungguh. Hak wakil begini bila berkecek lagu tu tak betul wakil, nampak bohong. Tu begitu. Hakikat bukan berkecek bohong lagu tu. Kita kena pula. Walaysa apa ni? Walaysa fil ihami wa tahakumi wal taghalibi wal muharrami min kadhibin wa fil mizahi qad lazib. Perkara hak tak panggil bohong tu, zahir bohong. Seperti Allah kata kepada ahli neraka, duduk dalam neraka, duk rasalah kamu akan neraka. Innaka antal aziz, engkau orang yang kuat, mu orang sakai, orang tenaga kuat. Apa? Gagah sungguh kedak orang yang masuk neraka. Aziz sungguh kedak, mana orang lemah. Tapi mu sakai sangat. Tu mu sakai, mu orang kuat. Bukan orang kuat sungguh. Nak bersendor, nak wui tambah azab, nak wui sakit hati lagi kepada dia. Apa? Kecek lagu tu tak panggil dusta. Kelola ya tak panggil dusta. Dan lagi pula dia panggil melampau pada puji. Dia tak panggil dusta. Tengok kita duk berzikir makhluk, berzikir makhluk, selawat dalam berdiri tu, semua tu dia panggil rupa dusta belaka tu. Tapi dia panggil kita nak puji, tak apa. Anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Itu kalau kira sungguh bohong semua tu. Sebab apa? Anta engkau wahai Rasulullah syamsun, matahari. Mu matahari Rasulullah. Pah mana Nabi kita orang bukan matahari. Anta badru, engkau boleh pernah bernama ya Rasulullah. Boleh pernah nama tu engkau dah. Pah betul ke? Nabi kita orang bukan bulan. Anta iksirun, engkau iksir ya Rasulullah. Engkau iksir, apa iksir? Satu behal, satu waktu. Bila letak dia dalam satu perkara, jadi mah lah benda tu. Ya ada waktu, ada behal ya bang, yang kita nak buat mah, bila buh dia jadi mah, buh dia jadi mah. Pas Nabi behal untuk menjadi mah, Nabi gitak mana jadi mah benda tu. Duk tahkisi kayu, kayu jadi mah. Giduk naik kuda, kuda jadi mah. Naik utau-utau jadi mah. Naik himah-himah jadi mah. Mah habis. Dak, Nabi orang. Tapi benda hak Nabi naik, hak setuh dengan Nabi jadi mah belaka. Jadi mah bih. Cuba tengok. Tukak Nabi, peluh Nabi, semua jadi mah belaka. Bukan lebih pada mah lagi. Rambut sorak Nabi, dia mau sanggup beli berapa. Apa ni? Dan uta Nabi pun semua jadi harga. Makna Nabi jadi harga habis bila hak mari pada dia, hubung kait dengan dia. Itu dia panggil nak puji. Engkau seperti matahari, engkau seperti bulan pernah bernama. Kecek lagu tu tak nama dia dusta. Kenapa hal pula situ? Lepas tu mari dia orang salafi. Tu melampau, syirik. Dia takut tu pula dah. Susahlah orang tak faham ni. Betul mengaji. Tak reti kena mengaji. Jangan gaduh nak celah orang, jangan gaduh nak menyalah orang, jangan gaduh nak hukum. Itu yang panggil salah bila patua berkecek dengan tidak ada ilmu.
sesak bila berkecek dengan tak ada ilmu. Benda hak tak salah, kita tak ada ilmu, kita kata salah. Sebab kita tak ada ilmu di dalam tajuk tu, dalam tajuk tu. Sebab tu tak ada kita belajar ilmu nahu, ilmu suara, kita belajar mantik, mantik kemah. Itu menyebab bagi kita salah lah. Sebab mantik, mananya Nabi orang pahnun matahari ni satu makhluk yang jirim dia daripada gas. Mana nak boleh serupa dua ni? Ha, kita ngaji mantik saja. Lepas tu ngaji nahu, anta mubtada syamsun khoba. Mubtada khoba dengan kena satu aim dia. Benda tular saja. Anta Nabi syamsun matahari. Jadi dua tu orang benda tular. Nabi dengan matahari hak tular. Ha tu yang ngaji nahu. Ha, jadi hak tular. Ha ni tak betul sungguh kata. Oh bohong fak-fak moluk. Ha tak kau tu halalah. Dia kena mengaji tambah lagi. Kena mengaji tiga ilmu paling kurang. Ilmu balaghah nama dia. Ha, ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badan. Ha, kena tambah baru cukup. Tu banyak lagi lah. Sebab tu orang tua kita panggil ngaji ilmu alaq nama dia. Tak ada alaq, rosak habis. Nak turun dalam sungai, bawa peranyah saja naik perahu. Untuk buat berkayuh je. Lepas tu, bila perahu tu nyagi bocor, mana tak bawa alat penimba. Ha, siap. Ha. Tak kena tergelar juga. Ha, tak ada cedek alat cukup. Peringatan adalah Tuhan memberi mukjizat, yakni mukjizat tu apa dia? Perkara yang mencarikan adab memberi kepada Rasul itu. Kecek mudah mukjizat perkara luar biasa. Perkara dengan secara biasa dia tak berlaku cirak, tak jadi cirak lah. Ha, dia panggil mencarikan adab. Adab ni seolah buat bandingnya seperti kain sekeping. Gitulah. Bila kita pergi soyak dia, ha, dia panggil cari. Tak luar pada biasa lah. Biasanya pohon kayu tak boleh berjalan. Duk dia situ dia. Kalau dia pergi pun dengan dipupuk oleh angin. Pokok kayu tak boleh berkecek dengan kecepan manusia. Ha. Dalam tubuh kita ni, kalau nak pergi tubik air, tak usah buat adat dia tak tubik air. Cuba hirih betul mana pergi tubik air. Ada ya tak tubik. Tapi bila dah tubik air dalam tubuh, ha, itu luar biasa lah tu. Bila pokok kayu boleh berkecek seperti cakapan manusia, ha, itu luar biasa. Itu nama mu'jizat. Cumanya, dia syaratnya benda luar biasa ni berlaku di Rasul. Allah widi Rasul, nama mu'jizat. Kalau bui dia orang soleh, orang waliullah, bui dia orang berjuruh, nama dia karamah. Dia panggil keramat. Ha, kalau dia bui kepada seteru dia, dia panggil istidraj nama dia. Ha, buat tangga untuk dia dia tertipu, supaya dia tertipu dengan itu perkara, dia kekal di dalam kekufuran dia, kekal di dalam kepasikan dia. Dia rasa dia berada di atas kebenaran, dia terus duduk ada di atas keadaan dia sampai kepada dia kekal di dalam neraka wal'iyazabilah. Mu'jizat yang Allah beri pada Rasul ialah seolah-olah permannya Allah Ta'ala. Seolah Allah kata begini, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Artinya telah benar dan sengoti hambaku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripada aku. Sebab apa ni Tok Guru kita dia buat peringatan begini? Kerana di masa yang dulu ada setengah-setengah tenaga buat kuliah mengajar kat masjid. Dia kata sadaqa abdi ni, dia kata perman Allah, dia kata Quran. Allah perman di dalam Quran, sadaqa abdi, benar hambaku fi kulli ma yuballighu anni, dia kata Quran. Ha, ini peringatan. Hak ni bukan Quran. Sadaqa abdi ni dia panggil perman tangzili. Ya Allah beri mukjizat kepada Nabi seolah-olah dia kata begini. Betul lah tu hak Nabi Muhammad menyapa tu. Tengok aku sokong dia. Ha, tu dia panggil, orang panggil baca tubik ayat begitu. Ha? Supaya dengan kita kata seorang tu buat satu perkara, dakwa kata kita suruh
Lepas tu orang tanya kita, kita hangguk. Hangguk kita, kita tak ya je lah, dah aku sungguh. Ha, orang baca gitu, padahal kita hangguk ya. Kita hangguk kepala. Betul tak dia tu kata, hak mung barang ni, mu suruh buat, kita hangguk kepala. Lepas tu orang macam, ha sungguh, dia tu kata sungguh dah. Kata kerana dia hangguk saja. Ha, hangguk tu dia panggil seolah kata dah. Seolah kata dah. Ha, tu makna. Kalau buat ayat bunyi, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Wallahu a'lam. Dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan amanah. Harus ni sifat Allah ke sifat bagi sifat Allah? Kita belajar sifat bagi Allah ada tiga bagai. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Tetaplah, harus ni sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Buat dan tinggal. Buat tu sifat bagi Allah. Tinggal buat itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak kerjalah, sebab kata kita kerja. Kerja sifat kita menyaku, begala. Nyaku begala tu sifat kita. Kita menyaku, kita begala. Gerak dia tu dapat perbuatan kita. Gerak tu sifat siapa? Sifat kita. Sifat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Baba tolong menerang makna dan maksud wirid-wirid ini serta kelebihannya sedikit demi sedikit seminggu hingga khatamnya supaya saya gemar dan khusyuk pada beramal. Dia buat mari ayat ambil hakikat sans keping. Suruh raya makna dan maksud. Lepas tu raya kelebihan. Kalau tak ada hari ni pun dia suruh seminggu demi seminggu, kos bulan demi sebulan, kos setahun demi setahun. Sebab kita ni nak seminggu-seminggu, ya tak boleh, kadang-kadang sebulan sekali kita. Bagus juga, mulat juga. Sebab apa? Kita kelas kita ni, kita nak buat satu perkara, kita nak tahu kelebihan. Itu kelas kita. Kelas orang ahlillah, dia tak ada kira dah. Dia nak hubung dia dengan Allah. Kelebihan tu dia tak ada penting dah. Tentu ada kelebihan. Bila zikrullah, tentu di sana ada kelebihan. Tapi kita tak sedar. Kerja tak tahu token nak gaji berapa, sedap tak? Wah, tak tahu. Nak boleh berapa ni? Padahal token letak dah, mau kerja sudah. Tak apalah kerja, aku jamin mau kerja. Orang hak pahal ada token jamin token kita, token kaya. Padahal tahu dah, dia duk gaji orang lain. Oh, dia gaji sungguh bukan biasa. Tapi kita tak sedap. Royak lah token. Token royak RM15,000, ha, tak apa. Padahal kalau token tak royak, jauh 30. Tapi beroyak 15 kita cukup dah. Muka kita orang biasa je lah kutu. Nak kepada orang royak kelebihan. Satunya, tawakkal tu'alal hayyil ladzi la yamut. Jangan la yamuti la yamutu. Makna dia, aku serah diri
aku harap kepada Tuhan yang tidak mati. Makna ini nama kita berkecek dengan Allah, kita serah diri kita kepada Allah. Pas kelebihan dia, Allah sendiri ayat dia dalam Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, tu kelebihan dia. Siapa tawakal, siapa tawakul serah diri pada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mencukupinya. Pada dengan Allah, tak kena pakar hak lain dak dah. Itu kelebihan dia. Orang dengar tu tak masuk lagi kalau ayat banyak tu. Tak masuk, tak berasa berserah nak buat amal, tak berasa tekan lagi banyak tu. Ha tu kata panjang sikit ya. Lagu mana? Makna Allah mencukupi kita tu gapo dia? Fa huwa hasbuh fa. Tak faham. Amba dulu pun tak faham kak. Faham tapi dia panggil tak berasa kata benda ni besar. Bila tengok cerita, kita tengok cerita Tiflul Ukhdud. Kita tengok kisah-kisah yang Allah yang Allah sifat, yang Allah tunjuk kata dia hasbuh dia. Budak yang raja suruh bunuh kerana dia ingkar ketuhanan kepada satu raja. Raja suruh ambil askar dia pergi kepada bukit, suruh bunuh budak ni. Tok guru dia tu, raja tu belah kepala. Kalau mu tak klik kata aku Tuhan, mu pergi Tuhan lain pada ada Tuhan lain daripada aku, aku nak bunuh mu. Ambil gaji belah kepala kerai. Pas budak hak anak murid bagi ni, dia suruh pergi bunuh, naik tah bukit. Bila naik tah bukit, budak tu kata kena, doa ya Allah minta engkau mencukupi aku. Padahal mu aku tak siap pakai apa, tak siap pakai bedi, tak siap pakai alat apa, mu cukupi aku. Ha. Tak apa, naik. Apa sana, Allah wi cukup. Hak tu di atas penyusunan Allah. Allah gegar bukit, kocak bukit gede. Allah wi bukit berdecak ya, tak payah. Bukit berdecak gede, rebah total. Apa habis buat tu? Ha tu makna Allah mencukupi tu, tu makna lagu tu. Siapa serah kepada Allah, tak apa. Gilah apa. Tak pakai baju besi pun tak apa, Allah mencukupi dia. Ha tu bila kita berserah pada Allah, mulut kita kata tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, itu makna kita serah pada Allah. Bagi hati kita bulat serah pada Allah. Sebab tu Nabi kita bila keluar pada rumah, dan kita pun ambil lah sunnah Rasulullah, nak tubik pada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, insyaAllah. Syaitan kata dia, aku tak boleh buat apa dah ke dia. Tuhan jaga habis dah. Hatu kata tak boleh buat apa dah. Kita dikawal, dijaga habis dah. Wukita kata, dijaga akan dikawal, dijaga. Itu kelebihan. Orang kata tawakkaltu ala Allah atau tawakkaltu ala al-hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu tadbira. Itu ada kelebihan dia. Cuma tak ingat nak sebut kelebihan dia yang besar, baca 3 kali ataupun 1 kali. Hak hamba ingat hak dia lagi tak Melayu, hamba naknya nak hamba nak tengok dia lagi tak Arab. Sekali lagi hamba baca kitab Melayu, tengahnya kita ngaji budak-budak Wushahul Afrah. Siapa kata 3 kali lepas semaya apa maghrib, lepas semaya subuh, alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan, hingga akhir ni, orang ini diberi izzah, beri saka kekuatan mulia, dan diberi sifat mahabah kegerunan. Orang tengok gerung, orang tengok takut, nampak hebat dia. Tengok tu orang nak beradak dengan dia tu, dia tu semacam orang kelas tinggi, takut ada kehebatan pada dia. Ada sifat izzah dan ada mahabah yang Allah bagi kepada dia. Itu dunia. Hak tu hak kita nak sangat. Hak tu gaji kita, hak tu gaji kau murah. Ya, gaji kau murah. Tapi kita nak hak tu, hak kita duk cari sangat. Orang tengok kita hebat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Ni molek sangat buat amal insyaAllah. Kita hamba akan bagi royak kelebihanlah insyaAllah. Tengok susunan dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 10 kali lepas maghrib.
Kalau biasa ni tiga kali tak apa dah. Allahumma ajirna ataupun Allahumma ajirni boleh. Ha ni lepas maghrib, lepas subuh tujuh kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sabit dalam hadis sahih, siapa kata Allahumma ajirni minan nar tujuh kali, Allah jaga dia pada neraka. Tak masuk neraka dah. Siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali lepas maghrib, lepas subuh, Allah kaki jangan paling, jangan lipat. Sudah semaya jangan duduk beg semaya tu lagi. Kita duduk tayak akhir beg mana lepas subuh, lepas maghrib jangan berubah kaki. Kita kata dulu astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga sampai pada wahu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Siapa kata begitu, Allah jagakan dia daripada tiap-tiap makruh. Apa tiap-tiap makruh? Ha? Aha. Boleh? La ilaha illallah wa daula syarikalah lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hak satu lagi, biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata mana? Yuhyi. Tak kata hak tu. Tak kata hak tu tu tak cukup, tak boleh. Hak-hak nak tinggal wa biadihil khair tu boleh tinggal. Ya ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha tu kat tambah boleh buai tak apa, sebab ia ada dua riwayat. Kalau tambah lebih molat, kerana ia panggil himpun segala riwayat. Supaya kita baca dalam sejuk jadah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu tu tak himpun tiga riwayat wa amma wa habih ke semua. Kalau kita wa amma satu riwayat pendek sikit. Ha, tapi kita nak ambil afdal, kita beramal semua riwayat. Ha tu khomolat lagi. Allah jaga daripada semua makruh. Apa makruh? Iaitu perkara yang dibenci. Hak kita berasa taksir nak kena kita tu, Allah jaga semua kita. Ha, pas kita hak kita taksir sungguh orang berdiri kita. Ha tak kena sungguh muka kita tak balas dengan orang, siapa nak berdiri kita? Ha, kita takut berdiri hak sangatnya. Ha, padahal dok mati tak ada, dok mati dengan berdiri hak kubur banyak ada mati dengan berdiri pun orang ya. Ini makna Allah jaga kita. Lebih lagi setanakan kita begini, kita kena amal ni. Dan siapa kata Allah ampun semua dosa dia walau seperti buih di laut pun. Itu nisbah dengan akhirat. Kelebihan besar kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Satu riwayatnya seperti dia merdeka hamba daripada waladi Adnan, keturunan Rasulullah, keturunan Ibrahim. Itu kelebihan. Ulama kita susung tu sangat-sangat molat dah. Ada di dalam hadis lah. Cuma Nabi susung gini ke dah? Itu tak ada. Bid'ah ke dah? Tak bid'ah ni. Di sisi Wahabi pun dia susung gini juga dah lah ni. Dulu bid'ah. Lah ni tak dah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam. Ini susunan ni tambah ni. Ambil riwayat capu-capu hipung-hipung-hipung. Tak salah. Orang Wahabi salah ni. Sebab dia panggil tambah di atas riwayat. Sebab tak, Nabi tak buat susun ni begini. Kita ulama ni, kita ulama kita cerdik seperti Imam Nawawi. Dia hipung-hipung-hipung-hipung semua riwayat. Supaya kita beramal semua hak sabit daripada Nabi. Pakai kata serentak selalu dah. Seperti hak kita kata, doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Satu riwayat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Imam Nawawi hipung hadah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Dia hipung dua hadah. Beramal semua hak sabit daripada Nabi SAW. Tak panggil bid'ah lagu tu. Bid'ah apa kita buat amal belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bid'ah apa ala Muhammad dah ada. Kita tambah hak Sayyidina. Tak ada dia tak panggil bid'ah lagu tu. Lepas tu baca wa ilahukum, baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Khususnya baca ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum tu kelebihan dianya. Siapa baca setiap lepas sembahyang ayat kursi, dia tak mati, malaikat masuk syurga. Dia tak masuk syurga, malaikat dihalang oleh mati. Tak mati lagi saja. Bila mati tentu masuk syurga. Wajib mati dalam iman. Tak apalah. Ini kita akan tambah di minggu-minggu yang berikut insya-Allah taala kelebihan dia ni dan makna dia tu panjang juga.
Kita ambil dulu hari ni. Alhamdulillahillazi, makna dia aku puji kepada Allah yang lam yattakhiz walada, yang tidak mengambil anak, yang tak ada anak. Walam yakullahu syarikun, dan tidak ada baginya yang berkongsi Tuhan lain fil mulki, pada kerajaan. Walam yakullahu waliyun, dan tidak ada baginya penolong, pembantu dia minazulli, daripada kehinaan. Bila dia hina, ada orang mari nak bantu dia, tak ada. Kerana dia tak sifat dengan kena hina, tak ada. Jatuh di dalam kehinaan, tak ada. Kita bila kita jatuh dalam kehinaan, nak ada wali, nak ada penolong, pembantu kita, mari berhilang dia kehinaan kita. Allah tak ada. Kerana dia tak ada di dalam kehinaan. Kerana dia aziz, qawi. Wa kabbirhu, dan hendak angkat takbir akan Allah, membesarkan Allah, takbira, sebagai membesar. Itu makna. Makna kita syukur pada Allah kerana Allah tak ada anak, dia tak ambil anak, Allah tak ada bersyirik, tak ada kongsi dia, dan dia tak ada penolong dia, dan kita kena membesarkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, bolehkah baca doa di dalam sembahyang fardu selain daripada doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini dia panggil wairah penyakit. Penyakit hak kata tak boleh buat, hak Nabi tak buat, yang mari habis masuk ke semua. Tapi penyakit tu penyakit kerana jahil. Nabi sendiri, Nabi kata iza tashahada ahadukum, apabila telah baca tasyahud oleh seorang kamu, bila sudah baca tasyahud, falyata'awwadh min arba, maka hendaklah dia minta berlindung daripada empat perkara. Thummal yakhtar, kama dia hendak pilih masya'a, barang yang dia kandak. Faham tak? Kalau reti Quran, reti hadis sungguh, tak ada apa. Tapi masalahnya tak tahu nak kata. Payah nak buat ayat nak kata je panggil. Nak kata jahil, nak buat alim. Nak kata alim, jahil. Nak buat baik mana, tak tahu. Bila dah Nabi kata, kama dia pilihlah apa doa hak dia akan tak. Nabi kata penting empat perkara ni, hak sangat-sangat penting. Azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal. Empat perkara ni meminta lah. Pahak lain pilih, mu nak minta ke apa? Nak minta tolak bala, nak minta sembuh daripada penyakit, nak minta wahdiya wujadi ke maha, minta lah. Kamu nak pilih nak hak mana? Itu makna hak Nabi minta tak? Nabi minta tak minta wahdiya ni jadi ke maha sikit. Mana wahdiya ada pada masa Nabi? Yang di tempat dia tak ada. Tapi Nabi open dia panggil. Nabi buka dah. Minta hak mung kandak. Hak kita kandak suku. Pakal nak minta bersupa dengan Nabi semua. Hak kita kandak. Bini kita sakit. Siap aku nak berdoa boleh ke tak ni? Wih sembuh sebab Nabi tak ada berdoa wih bini. Wih tak ada mati situ. Susah berdoa sebab beda. Padahal lah aku tu. Hak kita nak, ya ada hak tak serupa dengan hak Nabi nak, ada hak berlaku di kita kan. Hak yang tak berlaku di Nabi, yang berlaku di kita. Minta cara kita lah. Hak tu lah kaedah umum, ya ada masalah. Tuhan pun yang kata, ud'uni astajib lakum, minta. Ya tak ada suruh kita, kena minta hak Nabi minta. Ya tak ada suruh lagu tu. Itu kenapa? Nabi sendiri buka dah lubang. Kita nak pergi katuk apa? Siapa katuk tu? Nama dia bid'ah. Dia lawan Nabi-Nya. Tak boleh berdoa dengan doa lain pada doa Nabi. Orang ni rekod dia lawan Nabi. Nabi kata lah mu nak berdoa hak mu kanda. Orang ni kata jangan buat, Nabi tak buat. Ayatnya pergi lawan Nabi. Tapi tak ada arah rakyat ke fuk ni. Rakyat apa ni? Fuk ni tak lawan perkara, tak erti perkara dah. Harap-harap siapa kepada fuk hak tak erti tu. Wallahu a'lam. Uh,
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam 'ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.